Banda Aceh mengeluhkan pemadaman listrik yang dilakukan PLN wilayah Aceh yang berdampak pada terganggunya aktivitas warga. Menurut pengakuan pihak PLN wilayah Aceh, pemadaman listrik secara bergilir ini dilakukan untuk memperbaiki sistem yang rusak untuk persiapan Ramadan nanti. Sebagian besar lamanya waktu pemadaman listrik dilakukan lebih selama 5 jam. Namun hingga kini, pemadaman listrik masih berlangsung. Ulang lom. 50 kilovolt yang berada di Desa Kemuning Perlak, Kecamatan Perlak, Kabupaten Aceh Timur. Mati lampu. Ada gelapnya. Ketuputnya bu mati lampu sampai pukul 8 malam tu ya Allah. Amin.
Rukun Islam napa dumbo? Rukun iman napa dumbo? Nan nabi nyang funso? Nan nabi yang terakhir? Begitulah mati lampu. Munya tanyo hana ilme, maka tanyo mentetawo ke alam kubu akan gelap gulita. Maka dari itulah, perbanyakkan amal. Seperti salat, puasa, dan berbakti kepada kedua orang tua. Insya Allah, kubur kita akan terang seperti terang cahaya bulan. Mufum? Oh. Yeah. Jaga anak mamanya. Mak. Tuan. Apa nak? Tapi mak doa tanya mandu kabulkan. Berdoa lah yang get-get. InsyaAllah akan dikabulkan. Kadang-kadang ada yang ditunda pengabulannya atau diganti dengan yang lebih bagus, yang lebih tepat di saat yang tepat. Mak, ada teman yang baca doa mak. Mak, ditunda cip. Kadang ya cip. Berdoa juga sungguh-sungguh. Insya Allah akan dikabulkan. Apalagi kalau banyak yang aminkan. Tapi ingat, Haji yang get-get. Hai, biar awal daur mau dapat kak ngerame-rame. Get. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu? Baik. Hari ini hari apa? Allah, negeri ketepuknya bermati lampu sampai pelapa malam tok ya Allah. Amin. Hingga sekarang, petugas PLN masih terus melakukan perbaikan. Belum bisa dipastikan kapan listrik akan kembali menyala. Tetapi pihak PLN berjanji aliran listrik akan kembali normal menjelang siang nanti. Sabar, ulang bu. Udah mau nyumpul ke kue ini.